Kita terus kepada dua je, agensi dan juga struktur asas negeri. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita terus kepada dua je, agensi dan juga struktur asas negeri. Jom. Pertama, agensi yang terlibat dalam negeri adalah Pharma. Berfungsi meningkatkan pendapatan pengeluaran dengan memastikan produk-produk pertanian dan industri asas tani boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar pengguna. Jadi Pharma ni fungsi dia adalah menyediakan pemasaran dan juga mengawal harga sayur-sayuran lah, barang asas tani lah, supaya mampu milik ataupun mampu dibeli oleh pengguna. Itu yang pertama, Pharma. Okey. Yang kedua, Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian berfungsi memajukan semua tanaman ekonomi yang berpotensi. Maksud berpotensi ni boleh dimajukan banyak permintaan, seperti contoh buah naga. Yo, so kerajaan Jabatan Pertanian ni sediakan benih ataupun baka-baka buah naga tu untuk dimajukan, untuk dikomersialkan. Itu terutamanya pekebun-pekebun kecil lah. Itu contoh. Begitu juga kalau ada buah-buahan yang lain seperti buah mangga ke, limau purut ke, dan ataupun tumbuh-tumbuhan landscape lah. Okey. Yang ketiga, MARDI, Institusi Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Jadi, dia berfungsi memberi perkhidmatan dalam industri makanan dan pertanian serta industri asas tani. Jadi, dia menyediakan pelbagai latihan sama ada dari segi makanan dan juga pertanian. Maksudnya, apa yang kita boleh hasilkan daripada barang pertanian ni, barang asas tani ni untuk dijadikan makanan. Contoh ikan, contoh sayur-sayur pegaga, kita boleh buat keropok, kan? Bagilah contoh-contoh yang lain, apa lagi daripada asas tani ni yang kita boleh hasilkan jadi makanan. Okey, kemudian Felcra, Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Persekutuan. Yang ni berfungsi mempergiat projek pemulihan dan penyatuan tanah termasuk penanaman semula. Maksudnya Felcra ni lebih kepada penanaman semula. Jadi mana-mana tanah-tanah yang kosong tu kita boleh mohon dekat Felcra untuk lakukan penanaman semula. Okey, contohnya pokok sawit ke, pokok getah ke. Okey, kemudian Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan berfungsi memodenkan dan memajukan sektor pertanian di kawasan Felda. Jadi Felda ni tanah dia besar, 10 hektar, 11 hektar, 12 hektar kan. Jadi cara penanaman dia pun moden, bukan secara primitif kan, pakai cangkul, pakai apa semua. Kebun yang kecil tu boleh, tapi dia akan makan masa. So, dia ada teknologi dia lah untuk cara tanam atau cara noreh dia kan, supaya hasil dia lebih bagus. So, siapa yang buat? Felda. Okey, kemudian pihak berkuasa kemajuan kebun kecil Perusahaan Getah, RISDA. Yang ni fungsi dia sama macam Felda tadi, tapi dia lebih kepada untuk pekebun-pekebun kecil. Dan juga dia juga bagi pinjaman kepada petani. Contoh kalau tak cukup modal, dia boleh bagi sumbangan kepada petani-petani lah. Dan seterusnya, Lembaga Lada Malaysia, MPB. Yang ni lebih kepada lada lah. Sama juga, dia tumpu kepada pembangunan lada dan juga memastikan pertumbuhan dan daya baju industri lada lah. Okey, kemudian LGM, Lembaga Getah Malaysia. Ini tumpuannya juga kepada getah. Jadi macam mana getah tu dihasilkan dan hasil daripada getah tu kita nak bawa produk apa. Itu dia punya kaji selidik dia lah. Dia lakukan pembangunan dekat situ lah. Jadi dari situ nanti barulah pengeluaran getah tu dapat ditingkatkan dan penggunaan produk getah pun dapat ditingkatkan. Okey, kemudian MPOB, Malaysian Palm Oil Board, Lembaga Minyak Sawit. Ini lebih kepada penyelidikan minyak sawit lah. Contoh dulu ada satu penyelidikan minyak sawit ni diboleh digunakan untuk sebagai minyak motor, minyak kenderaan. Dulu ada penyelidikan. Sekarang pun dalam proses lah.
Ha, jadi itu sahaja agensi yang terlibat dalam nursery. Okey, kemudian kita tengok kepada tajuk yang kedua kita pada hari ini adalah struktur asas dalam nursery. Maksudnya dalam nursery, nursery kita tahu kan tempat tanam pokok apa semua kan, apa yang ada dalam itu. So apa yang ada di kawasan landscape ataupun nursery itu, itulah yang kita panggil struktur asas yang perlu ada. Yang pertama, dalam nursery mesti ada rumah tumbuhan, iaitu tempat tumbuhan tempat tumbuh-tumbuhan ditempatkanlah dan tidak akan terdedah kepada cahaya matahari yang terik. Kita tengok gambar itu kan, gambar ni kan. Ini adalah gambar rumah tumbuhan dibuat dari kayu ataupun besi. Kemudian store ni tempat simpan alat dan dan juga tempat penyegaraan, tempat perekotan. Semua kita buat kat store lah. Itu contoh-contoh store lah. Ada store bahan peralatan, ada juga store kimia lah. Kita asingkan dia. Okey. Kemudian tempat pengerasan. Tempat pengerasan ni, kalau kita tengok kat bengkel kita tu ada tempat-tempat saya pakai kereta tu kan. Ini seperti dalam gambar ni, tempat di mana proses pendedahan anak pokok kepada cahaya matahari secara beransur-ansur supaya anak pokok tu menjadi lebih kuat. Okey, itu nombor 3. Dan nombor 4, pejabat atau tempat jualan. Jadi pejabat atau tempat jualan ni, kalau kita pergi kedai nursery tu, tempat kita bayar tu, itu adalah tempat pejabat ataupun tempat jualan. Tempat kita melakukan urus niaga. Biasa tempat dia tempat yang logik lah, ataupun tempat lokasi yang strategik lah, supaya customer tu boleh buat pembayaran. Okey, kemudian 5. Kemudian 5, sumber air dan sistem penyiraman. Penggunaan kolam tadahan daripada sumber air hujan adalah lebih baik kerana kawalan terhadap kualiti air hujan lebih mudah. Maksud sumber bekalan ni, kalau boleh sumber tu daripada air hujan. Macam tu lah, ada kolam dia kan. Sebab air hujan ni dia original, dia tak ada klorin. So kalau boleh kita kena ada kolam ataupun tasik kan. Air tu lebih, kalau tak ada juga tak salah guna air paip untuk siram pokok-pokok kan. Okey, kemudian 6, tempat pembiakan. Tempat pembiakan ni maksudnya tempat kita tanam anak-anak benih tu. Dan kawasan tu mestilah 80% berbumbung. Berbumbung gunakan jari hitam lah supaya cahaya matahari tu tidak kuat. Dan 7, tempat penyediaan medium pemasuan. Struktur bangunan berbumbung bagi menjalankan kerja penyediaan medium campuran dan aktiviti pemasuan. Kat sini selepas kita tanam tu, kita mesti ada tempat yang kita nak letakkan anak-anak pokok kita ni ke dalam pasu kan. Tempat ini mempunyai ruang untuk menyimpan bahan medium, tanah, bahan organik dan pasir. Pastikan ada tempat medium kita untuk disimpan. Jangan bersepah. So tempat ini adalah satu struktur asas dalam penyediaan medium dan pemasuan. Dan setakat ini sahaja untuk hari ini. Jadi harap-harap anak boleh download nota yang saya sediakan ni dan baca balik, kemudian jawab kuis yang saya sediakan. Itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih.